Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa kerajaan yang terbentuk ketika ini berkepala besar, bukannya kerajaan perpaduan. Menerusi hantaran di Facebooknya pada Selasa, Abdul Hadi berkata konsep sebenar kerajaan perpaduan adalah tiada pembangkang atau pembangkang terlalu kecil dan tidak bermaya. Jika pembangkangnya sangat besar, jadilah kerajaan itu berkepala besar, bukannya kerajaan perpaduan. Jika kepalanya terlalu besar, lebih besar daripada jasadnya, maka kemungkinan jatuhnya itu lebih mudah, katanya dalam catatan di ruang minda Presiden. Menjelaskan lebih terperinci mengenai konsep perpaduan, beliau yang juga ahli Parlimen Marang berkata, konsep perpaduan adalah bersatu atas titik, persamaan sahaja dan bertasamuh dalam perbezaan dan kelainan yang mengikut garis sepadannya. Menurut Abdul Hadi lagi, sekiranya ciri-ciri berkenaan tiada, maka ia tidak dinamakan sebagai perpaduan. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.